الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بإقامة الاجتماع والاتحاد والتراحم والتوادد بين العباد ونهانا عن التفرق والتباعد والابتعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الجنة وخلق لها أهلا فهم بعمل أهل الجنة يعملون. وخلق النار وخلق لها أهلا فهم بعمل أهل النار يعملون. وهم في جميع ذلك لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad merupakan salah satu ibadah yang sangat agung. Ia termasuk dalam amalan-amalan ringan yang sangat besar pahala dan keutamaannya. Seorang muslim yang setia dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar akan senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepada beliau sesuai dengan bacaan yang diajarkan dan dicontohkan oleh beliau. Berikut ini kami akan menyebutkan beberapa keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, barang siapa bersalawat kepada Nabi Muhammad satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Hal ini berdasarkan hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi ashra." Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, maka Allah mengucapkan salawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi satu kali akan menghapuskan 10 kesalahan dan meninggikan 10 derajat. Hal ini berdasarkan hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi ashra salawati wa huttat anhu ashru khatayat wa rufi'at lahu ashru darajat." Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Dihapuskan diri darinya 10 kesalahan dan ditinggikan baginya 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasa'i.